apa? Waalaikumsalam. Iya, Bu Is. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Oh, boleh. Kebetulan saya tuh masih punya satu unek-unek ya. Menurut saya ini perlu segera diselesaikan. Cuma saya tuh bingung. Unek-uneknya apa ya, Bu Is? Rekan sejawat di sekolah saya itu minggu depan kan ada program PMM. Oh, PMM. Saya berharapnya semua guru di sekolah saya bisa ikut. Cuma rekan saya ketika ditawari, mereka kayaknya kurang termotivasi. Mereka kurang berkenan untuk ikut. Oh lah, menurut Bu Is itu kurang termotivasinya gimana? Ya, yang pertama kendala IT mereka berkesan. Kalau kemampuan IT mereka itu kurang, makanya mereka mikir ketika harus mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan IT. Tapi saya merasa yang namanya PMM itu kan sebenarnya penting untuk kita peningkatan kompetensi kita, kemudian untuk melatih IT kita juga yang tadinya mungkin kita belum maksimal, nanti dengan kita mengikuti PMM kita bisa masuk apa namanya lebih paham lah, karena lebih banyak latihan. Aku pengamat banget. Nah, rencananya Is mau melakukan apa selain IT itu tadi? Rencananya saya sepertinya pengen pajak kita latihan IT secara berbagi. Mungkin dari yang kegiatan-kegiatan yang sekitar dengan IT yang mereka belum bisa itu kita bisa kerjasama kayak gitu. Artinya kolaborasi dengan kita sering sesuatu yang berbeda ada kegiatan-kegiatan sekolah yang mewajibkan semua guru ikut, mereka itu tidak terbebani, jadi mereka itu bisa termotivasi. Kapan Bu mau mulai rencana itu yang sudah tadi diceritakan itu? Pengennya segera Bu. Segera? Iya. Segeranya itu kapan? Jadi saya pengen ya minggu depan. Mulai melakukan membimbing teman-teman kayak gitu. Cuma beberapa hari ini teman itu sering izin karena dia lagi hamil muda, ibaratnya hamil berarti kondisi tubuh kan kurang fit gitu ya, kita juga merasa berarti nanti minggu depan itu semuanya sudah mau siap gitu ya, nanti saya kondisikan semoga teman-teman bisa semua ya, supaya nanti ketika ada PMM mereka juga siap. Ya, obrolan hari ini menarik ya Bu Is ya. Alhamdulillah. Yang dirasa Bu Is apa sih? Saya merasa lebih lega Bu. Jadi ketika saya sendirian, saya memikirkan gimana ya cara mengajak rekan-rekan supaya mau ikut ya, supaya mereka mau latihan nanti. Maksudnya tidak karena merasa kurang itu terus tidak mau latihan, kan kayaknya setiap ada tugas yang penting kita menjadi oh ya harus mengerjakan dan gitu. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol saya menjadi lebih termotivasi untuk bisa segera melakukan rencana saya mengajak ditindak lanjuti ya Bu Is ya, supaya teman-teman bisa termotivasi untuk kegiatan yang berlangsung. Yaudah, itu berarti saya bisanya mendoakan ini Bu Is, mudah-mudahan minggu depan sudah terlaksana, terus nanti setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi rencana berikutnya ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah motivasi saya dan mendoakan saya semoga rencana bisa berjalan lancar. Harapannya bagus Bu ya. Terima kasih.